Oke guys, sekarang aku sampai di sini. Ternyata Chiang-KAI shek ini sangat luas sekali ya guys ya. Ternyata di sana juga masih ada tempat ya. Aku tahu karena aku udah pernah ke sana. Di sana itu ada sebuah museum ya. Tapi aku belum pernah menjelajahi semua yang ada di sana. Cuma sebagian doang karena kan waktunya yang kurang memadai dan sangat terbatas sekali ya. Jadi hari ini aku akan ngubek di sana, di si museum sana. Sebenarnya itu apa aja yang ada di sana semuanya, sekomplit-komplitnya ya. Oke, ikutin terus, aku akan menuju ke sana. Oke, langsung aja ya, cekidot. Gue mau beli minum dulu guys, pos guys ya. Jadi pakai koin ya. Gue mau beli apa ya? Fin, seharga 25. Fin aja ya, seharga 25. Oke, okay. Masukin uang 30 NT guys. Langsung, keluar gak? Yeah. Let's go, kita masuk menuju museum. Tapi di sini banyak orang yang jualan perak unik ya guys. Menuju sana. Oke guys, sekarang aku sudah berada di dalam museum ya guys ya. Ini begitu banyak sekali peninggalan-peninggalan zamannya waktu dulu Presiden Chiang-KAI shek atau Chiang Chongcheng ya. Di sini begitu banyak sekali, ada berupa baju ya, baju-baju dulu yang pernah beliau pakai ya. Dan juga di sini ada juga foto-foto bendera dan banyak sekali pernak-pernik yang lain, foto-foto yang paling banyak ya di sini ya. Dan kayaknya bukan cuma di tempat ini aja yang ada apa namanya foto-foto dan sebagian besar peninggalan-peninggalan beliau ya. Tapi masih ada lagi sebelah sana ya guys ya. Oke, sekarang aku mau menuju ke sana, ada apakah di sana ya, langsung aja ya.
sekarang aku berada di sini. Ini adalah mobil, mobil peninggalan Presiden Chiang-KAI shek ya, yang sering dinaikin ya. Ini adalah mobilnya ya. Kayaknya dia ada punya dua mobil ya, yang satu lagi di sebelah sana ya. Tapi ini mungkin yang paling sering dinaikin oleh Presiden Chiang-KAI shek ya. Nah, ini adalah mobil yang satu lagi ya, yang sering dipakai oleh Presiden Chiang-KAI shek selain mobil yang di sana tadi ya. Jadi ada dua mobil, yang pertama di sana dan yang satu lagi di sini ya mobilnya ya guys ya. Seperti itu. Jadi mobilnya sangat antik sekali di sini ya. Keren banget ya kelihatannya ya. Oke. Aku akan melihat ya dari awal sampai ke belakang nanti, oke. Guys, itu tadi ya situasi di dalam museum. Aku udah jelajahi satu persatu ya tempatnya seperti itu guys. Ya dari segala macam baju peninggalan yang udah dipakai oleh Presiden Chiang-KAI shek, sampai ada kursi-kursinya juga, sampai ada buku-buku, sampai ada apa koleksi-koleksi segala macam lencana dan sebagainya ya. Tadi aku udah ambil ya semuanya dari situ ya guys ya. Dan oke. Tapi aku belum sampai di sini guys perjalanan aku ya, karena aku masih menuju ke sana lagi ya. Dan aku mau keluar dari sini ya. Di sana pasti ada sesuatu yang lebih menarik lagi ya. Ikutin terus ya perjalanan aku sampai nanti berakhir di Chiang-KAI shek, oke? Cekidot. Oke guys. Sekarang aku sudah berada di taman ya guys ya. Tadi aku sudah ngebek-ngebek di semuseum sana, sekarang aku udah berada di taman ini ya. Sekarang aku gantian akan mengebek-ngebek taman ini ya. Sebenarnya taman ini ada apakah ya. Oke, ikutin aku terus sampai nanti aku menambatkan diri dan selesai istirahat di taman. Oke, cekidot.